Oke, selamat datang kembali di channel Bujang Sukses, Saudara Bujang. Bersama saya Bang Bujang on camera. Di sini ada Man Musliman. Halo Man. Di depan ada siapa lagi kalau Bang Wahyu kita. Dan di depan ada Bang Samsul. Hari ini apa? Oh iya, selamat menjalankan ibadah puasa buat saudaraku yang menjalankan ibadah puasa. Hari ini rencananya kita mau ngambil ubi. Cuman, cuman jalan. Mau ngambil singkong. Mau ngambil singkong buat apa? Menu buka puasa. Mau bikin goreng ubi kampung. Nah, buat kalian yang baru aja klik video ini, jangan lupa subscribe. Dan buat kalian yang nonton, jangan lupa like dan share ke sosial media. Ini banyak loh, Sul. Oke. Jadi Saudara Bujang, sekali lagi kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Nih Saudara Bujang, lagi rame-rame nanam sawit nih di sini. Karena sawit udah 3000-an 1 kilo. Alhamdulillah ya, mahal. Selamat dan sukses selalu buat petani sawit di seluruh Indonesia. Ini punya Bang Samsul. Ini udah setahun umurnya dari apa? Dari bibit kecil dia beli apa sih? Beli kayak bijinya itu, kayak benihnya itu online. Itu udah setahun umurnya. Kita lihat ya video sekarang. Nanti kita lihat 2 tahun ke depan sebesar apa. Mana buah singkongnya? Yakin ini singkongnya? Sekarang kita mau mulai mencabut dulu. Mana Bang Samsul? Kecil. Di sana tadi bagus, Sul. Oh, alhamdulillah lah. Ya, syukuri aja ya Bang Samsul ya. Yo, lupa wak parang, Sul. Astagfirullahaladzim. Ayo Man, cabut Man. Bang Bujang lihat doang nih, nanti jatahnya menyianginya, menggorengnya seperti itu Saudara Bujang. Bismillah Man, biar isinya banyak, apa umbinya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Patah Man. Ya Allah, lepas dong. Cuman itu sih kayaknya Man. Cuma satu Man. Satu Saudara Bujang, isinya kecil lagi. Tanam lagi. Penghijauan. Penghijauan singkong. Bismillah. Oke. Thank you Man. Ada enggak Bang Wahyu? Patah. Kenapa itu nanam ubinya? Oh, kata alayu gali layu. Astagfirullah. Jadi ini Saudara Bujang, kenapa di sini ini kan kebun sawit ya, kata Bang Samsul, kenapa ditanamin singkong? Karena mencegah tikus-tikus itu memakan apa sawitnya itu. Saudara Bujang, bener juga ya, cerdas kan. Iya, biar dia makan singkong ini Saudara Bujang, jangan makan sawit gitu kan. Ini kan rentan. Di bagian pangkal ini kan rentan Saudara Bujang. Kelihatan gak sih? Nah, di bagian ini kan rentan. Jadi apa? Mereka nanam sawit, nanam singkong biar apa, tikus-tikus itu makan singkongnya, bukan ininya. Bukan pohon sawit yang ini. Bener juga ya. Smart. Nih, udah besar. Kata Bang Samsul, nanti 2 tahun lagi akar kah? Nah Sul, besar-besar Sul. Ini bah. Bismillah cok. Oh, udah. Itu yang tadi lah Yu. Pelan-pelan lah Samsul. Astagfirullahaladzim. Itu ada buahnya Bang Samsul.
Nah, kan alhamdulillah mana? Besar lumayan itu, panjang lagi. Besar dan panjang. Jangan inilah. Positive thinking, cok. Mana Bang Wahyu? Udah dapat? Mana? Nah, ini hasil apa? Cabutan Bang Wahyu nih. Saya enggak bisa lihat kamera, panas, silau suruh bujang. Belumlah. Nyabut lagi lah, yuk. Lagilah. Nanti pasti banyak yang mau ikut buka bersama. Lagi. Karungnya enggak ada, cok. Pergi kok goyong-goyong. Goyong-goyong itu. Apa bawa tangan doang, suruh bujang. Selalu saja. Astaga, Dinda. Ini bukan ubi molek kan, cowok orang? Ubi molek itu artinya ubi yang tidak terurus, rebujang, ubi yang hidup sendiri gitu. Tidak ditanam dengan apa? Ditancapkan di tanah, tapi pohon ubi itu tumbang terus tumbuh sendirinya dan tak terurus gitu. Pelan-pelan. Ya Allah, patah yuk, galik yuk. Oh. Kayaknya bagus lah ubinya yuk. Sepur. Ah, kata orang sepur itu. Jadi isi ubinya itu bagus, taruh bujang. Empuk, lembut. Seperti itu arti sepur itu. Kalau digoreng itu empuk. Kan? Kuat nak man, puasa loh. Iya, bismillah. Ini dahannya aja man yang dipatahin, dahannya itu tiang apa sih? Enggak ada penampakan man loh. Nah seperti itu. Man, ada penampakan mana? Mana? Oh iya, ini dia saudara bujang, surprise. Ini apa sih? Ayo gali. Udah panjang ya? Dapat. Ya Allah, besar Ju. Kecil tapi panjang. Oh iya, kecil tapi panjang. Small but long. Lumayan lah itu ya. Oh, ekornya itu Ju. Oh, astagfirullah. Astaga Dinda. Ini apa kuatnya ada payah lagi. Oh, udahlah. Ikhlaskan saja. Ada Bang Samsul. Kita kembali ke rumah dulu. Siap-siap kita siang nih. Apa? Di depan lagi ya yes, Bang Samsul. Ngambil yang depan dikit ya. Itu motor siapa, Bang? Oh. Jawa nyamuk. Nyamuk satu kebocoran. Ini banyak pohon durian sarujang. Jadi kalau musim durian, makanya sih selalu melimpah kalau musim durian. Karena banyak pohon durian. Iya, durian nenek kakek. Rajin ya nenek kakek kita nanam buah. Jadi kita banyak makan buah. Pohon durian, jengkol, langsat, singkong. Ah, ambil berapa? Bang Samsul, buat kita bikin es kopior. Ya. Enak. Nanti kita kasih jelly-jelly sedikit. Nah, ini nih. Ya Allah, besarnya singkong. Belum, Yu. Aho. Sekali lah. Penasaran aku sama yang gede-gede ini loh. Pohonnya. Aho. Dincet-dincet dong. Oh gitu. Nah. Banyak buahnya. Awas Bang Samsul patah nanti nih. Oh.
Hati-hati. Guys. Sedang menun. Inilah, Man. Mana naik, Man? Oh, penjerat, Om. Oh iya, ada penjerat burung. Emang ada burung di sini? Turau. Turau, serbujang. Penjerat burung babak. Man, naik, Man. Kak lu adik kena itu aunya. Hah? Ini penjerat burung, serbujang. Ribet, agak ribet kan? Ayo, Man, manjat, Man. Bismillah ya, Man. Ini, Man, ambil yang tiga, Man. Man, ambil yang tiga, ya. Yang tiga, yes. Bismillah. Ah kan, betul kan? Oke, Musliman. Yang di sini kita nanti kena timpa durian. Durian pula. Kelapa. Hahaha. Hati Man. Bismillah. Sekali lagi. Abang abi budak babi hutan mana ku putih mana ku payang. Oke teman-teman, saudaraku, sudah selesai. Saatnya Musliman turun ke bumi pertiwi. Oke, mari kita kumpulkan ke dangau dulu. Ini berkah Ramadan ya Bang Samsul ya. Iya ya. Sip. Nah, taruh situ aja. Iya. Pakai karung minjam dulu lah ya. Sedap tuh buka mah tuh. Alhamdulillah. Sedap buka ya. Buka mah tuh. Nah, komen. Aduh ya. Hah? Apa yang dalam dokumen? Ikan nih. Oh, dodok. Oh, ikan dodok. Yang kayak jenis ruan itu kan, Man? Dah masukkan ke dalam karung. Samsul. Ya kasihan puasa, Cok. Aduh lemah sekali Bang Wahyu. Yuk, kita kembali ke rumah dan bersiap-siap untuk mengolah bahan-bahan yang sudah kita ambil di hutan. Oke, serbujang, jangan kemana-mana. Saksikan Petualang PS hanya di channel Bujang Sukses. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke sosial media. Let's go. Sekarang kita siap-siap mau menyiangi singkongnya, serbujang. Ini untuk paling untuk belah doang sih pakai kalan. Ini untuk motong doang. Sebelumnya kita gak usah pakai apa sengkalan aja. Ya kan, Man? Nah, ini berapa mudanya? Sip. Simpan aja dulu di situ, Cok.
bagus kayaknya ya Bang Wayu ubinya. Bagus, sempurna, sempurna, sempurna. Lihat sih. Dari isinya di diri itu enggak keras. Kalau ubi sempurna dimakan mentah pun enak kan Bang Wayu? Ini namanya ubi ketan. Tahu. Kenapa disebut ubi ketan? Enggak tahu, kalau ubi ketan tuh ubi tahun. Oke, oke, oke. Jadi ubi yang ditanam umurnya lama, berumur 2 ya? 1 tahun baru panen. Okay. Ini dia sabujang, ini pasti manis ini. Ini sedang ternyata saudara bujang tuh pas kelapa mudanya. Oke. Oke, Man. Sabar. Itu dua. Segar, Man. Dah. Kan enggak cukup kan, Yu? Kok jadi haus, ya Allah. Astagfirullahalazim. Jang, ya Allah, ini Man lagi membelah-belahnya serbuknya buat nanti digoreng ya Man ya. Digoreng singkong. Dan ini es kopiornya sudah ready. Sekarang sudah pukul 5 saudara bujang. Kita siap-siap buat berbuka puasa. Wow. Ya. Masih 1 jam lagi lah ya. Ya jam 5 kurang nih. Gimana es batu tadi yo? Masukkan ya. Nah, ini buat berapa orang nih? Buat 11-an orang nih cukup ini, 10 lah ya. Buat anak bujang sukses. Ya anak bujang sukses, kalau mereka sempat lah. Nah, kelapa pakai agar-agar nih saudara bujang tuh. Nah, ini daging kelapanya dan ini ada agar-agarnya dan ada sirup marjannya nih. Oke. Ini udah dirempahin pakai bumbu inisial M sama bawang putih. Lupa tadi, rencananya mau dikasih lada, cuman enggak ada, enggak apa-apa lah. Ini juga enak kok. Bismillah. Oke. Mana apinya? Oke, sedang sih apinya ini. Iya, singkong goreng kampung ala Mang Bujang. Sedap kan? Srek. Oke, sabujang. Oke. Selamat menjalankan ibadah puasa saudara bujang.